Aku mau bertanya tentang perpustakaan. Jika aku bilang perpustakaan, apa yang kalian pikirkan tentang perpustakaan? Buku. Kalau aku buku juga. Apa kalian sering datang ke perpustakaan? Nggak terlalu sih, tapi sekitar 3 bulan sekali lah. 3 bulan sekali. Aku sebulan sekali sih, kayak pinjam-pinjam buku juga. Terus apa harapan kalian ke depannya untuk perpustakaan agar banyak diminati oleh kalangan masyarakat atau mahasiswa rajin untuk biar bisa rajin datang ke perpustakaan? Harapanku sih mungkin kalau mencontoh dari perpusnya FISIP, itu bukunya mungkin ditambah lagi. Apalagi kita tuh kan Fakultas Ilmu Sosial Ibu Perinti, masa bukunya segitu aja. Dan menurutku sih dari pelayanannya juga sih lebih ditingkatin. Kasih. Kalau dari aku juga mungkin dari segi ruangannya ya bisa dibuat lebih nyaman lagi. Mungkin kalau ada AC ya AC-nya harus hidup kayak gitu. Terus bukunya juga mungkin harus lebih update juga. Kalau misalnya sekarang tahun gini ya bukunya juga harus yang tahun terbaru juga, biar mahasiswa tuh minatnya ada. Karena kalau misalnya kan kita nyari buku tahun 2019 tapi ternyata nggak ada bukunya, ya udah kita beli aja. Itu kan jadi perpustakaannya nggak berfungsi kayak gitu. Kalau udah bukunya up to date, pasti mahasiswa juga bakal rajin juga ke perpustakaan sih. Itu aja sih. Ya makasih ya kak. Bagaimana sih pendapat kakak tentang perpustakaan di Universitas Udayana? Menurut saya perpustakaan Universitas Udayana itu dalam penataan bukunya itu sudah bagus. Nah, tetapi dari kelengkapan bukunya itu kurang. Seperti kami dari Fakultas Pertanian agak sedikit susah mencari buku tentang yang menyangkut tentang pertanian. Contohnya saja seperti kelayakan finansial. Nah, kami mencari buku tentang kelayakan finansial atau kelayakan usaha yang tertera di sana, yaitu tentang fakultas teknik seperti itu. Jadi bukunya kurang lengkap. Terima kasih ya kak. Terima kasih. Kalau boleh tahu nama ya siapa? Oke, perkenalkan, nama saya Febri Sutasari, bisa dipanggil Febri dari FIB. Nah Febri, terkait dengan perpustakaan, terlintasnya di pikiran tuh seperti apa perpustakaan? Kalau perpustakaan menurut saya itu suatu tempat yang memiliki banyak buku, banyak karya tulis, entah itu cetak ataupun online, bisa dari komputer juga, yang mana bisa dimanfaatkan oleh beberapa orang, entah itu pelajar, mahasiswa, ataupun orang-orang umum untuk sebagai sarana literasi, sebagai membaca buku atau sebagai tempat berdiskusi. Febri, apakah sering ke perpustakaan? Kalau yang perpustakaan di FIB sendiri, jujur aja waktu ini baru sekali untuk kerjain tugas, karena kalau biasanya ada istirahat tuh paling makan atau enggak bahasnya tuh di kantin. Jarang ke perpustakaan karena satu, mungkin suasananya yang kurang suka. Itu sih alasannya. Kalau harapan untuk kedepannya biar perpustakaan lebih nyaman tuh seperti apa? Tambahin AC atau apa? Kalau perpustakaan di sini yang saya lihat tuh gelap. Oh, gelap. Terus ada nuansa-nuansa ya buku-buku lama yang horor gitu sih. Oh, Terus suka juga mungkin perlu ada warna-warna biar lebih tertarik juga orang-orang itu. Tapi kalau koleksinya lumayan. Baik, terima kasih kak. Terima kasih. Menurut kakak, perpustakaan modern itu seperti apa? Menurut saya, perpustakaan modern itu kayak perpustakaan yang berbasis elektronik, kayak di web dan lewat media sosial, lewat gadget atau alat-alat elektronik lain. Seberapa sering sih kakak mengunjungi perpustakaan? Perpustakaan nggak terlalu sering. Paling seminggu sekali. Terima kasih ya kak. Selamat siang kak, kalau boleh tahu nama kakak siapa? Redek. Dari fakultas? Kedokteran hewan. Di sini saya akan menanyakan apakah kakak sering datang ke perpustakaan? Sering sih, tidak terlalu sering kak. Buku apa saja yang sering kakak baca di perpustakaan? Biasa sih baca ensiklopedia. Apa perpustakaan yang kakak datangi itu sudah fasilitasnya sudah memadai sesuai dengan harapan yang kakak inginkan? Menurut saya sih agak kurang ya, soalnya kan itu juga mahasiswa yang bisa belajar. Apa harapan kakak untuk perpustakaan kedepannya agar diminati oleh masyarakat
mahasiswa untuk lebih sering datang ke perpustakaan? Menurut saya sih fasilitasnya bisa diperbarui lagi atau diupgrade, kemudian bukunya bisa ditambah lagi supaya bisa menarik buat mahasiswa untuk datang ke perpustakaan. Baik Kak, perkenalkan nama saya Widi dari Prodi D3 Perpustakaan. Nama Kakak Arya dari Ilmu Komunikasi. Ilmu Komunikasi. Kakak, apa sih yang terlintas saat mendengar kata perpustakaan? Soalnya buku, tempat buku, tempat kita buat kerjain tugas gitu. Terus apa namanya? Kalau menurut Kakak, perpustakaan yang modern itu seperti apa? Yang modern? Ya, yang modernnya mungkin dari sistem peminjaman bukunya yang udah, apa namanya, udah dengan teknologi-teknologi yang itu sekarang lah, yang terakhir kita minjem buku bisa di, ada mungkin ada aplikasinya diingetin kapan kembaliin, kayak gitu sih. Oh. Yang modern, jadi orang-orang yang minjem buku bisa diingetin dan nggak kelupaan ngalikin itu sih. Terima kasih Kak. Baik, itu ya.